Oke, ini dia. Kita daftar radio dulu ya. Untuk di sini di lapangan kerja ada AMP Audio 12 box subwoofer. Boxnya yang baru 8 box. Yang 4 box yang putih ini kayaknya impor dari Nanda Audio. Untuk medlanya pakai Isdomer X210, ada bentar dengan ukur. Yang kiri 8, yang kanan 8, 16. Ini mungkin nanti tinggal masang lightingnya saja. AMP Audio. Lokasinya di lapangan Karangharjo, lur. Lapangan Karangharjo Silo. Mungkin cek sunya nanti di sini apa gimana, gak tahu aja, lur. Seperti itu untuk AMP Audio. Sudah ready. Ini Wisdom Red 210 Neo. Kabel-kabelnya sudah dipasang semua. Ini booknya yang baru dari 3D Book Custom. Yang ini dan Nanda Audio. Sampai mobil udah. Superwarnya pakai NX 14.000. Ini powernya. Dan juga RDW ND15 Pro. Oke, seperti itu lur. Kita lanjut cari yang lain dulu. Di depan pesantren Taman Giri Karangharjo Silo. Ini ada satu sound system. Ada bara musik baru loading. Kayaknya 12 box subwoofer juga ya, si tunggal merah, boxi tunggal merah. Oke, kita lihat dulu bara musik audio. Ini Pondok Taman Giri. Di sini ada bara musik full box CLA ya sekarang. Kalau dulu pakai box F1. Sekarang pakai box CLA full. Dua belas box subwoofer. Untuk medlanya masih belum dipasang ya. Tapi servernya ada di dalam semua. Coba ini penatanya bara musik. Untuk yang dua box ada di pink, di tengah. Yang merah di atas sana satu ya. Ini lama agak lihat bara musik, ternyata sudah upgrade box CLA. Itu powernya ada di atas loh. Kabelnya sudah dipasang juga bara musik. Itu powernya pakai RDW, ada RDW-nya juga. Bara musik itu ternyata warna putih. Itu medlanya masih belum dipasang ya. Mikronya dari sini semua. Mikronya dari sini semua, bara musik. Oke lor, kita lanjut dulu. Di bara musik timber. Lokasinya di depan pesantren Taman Giri. Mungkin nanti cek sound ya, bara musik. Kita lanjut lagi di lapangan Karangharjo Silo ya. Ini ada Arega katanya. Sama-sama 12 box subwoofer, penataan sama kayak punya AMP. AMP ada di sana. AMP sudah ready dari tadi ya, tapi masih belum cek sound. Mungkin cek soundnya ntar lagi sore. 12 box subwoofer. Dan itu Arega 12 box subwoofer juga ya. Sama-sama banyak yang 12 box subwoofer full 18 in. Middle-nya masih belum dipasang. Powernya sama enggak punya yang lain. Ada paslipnya juga.
itu yang biru nggak tahu ya Pak. Seperti itu menampakkan powernya. Idolanya ini lur, masih belum dipasang. Kita lihat idolanya. Tuh AMP ada di sana. Ini midolanya masih belum dipasang. Seperti ini penampakan midolanya. Kayak model Kites. Oke, kita lanjut ke yang lain seperti ini. Arega Audio. Itu AMP Audio. Ini Arega. Kita lanjut yang lain dulu ya. Oke, ini dia ASL Audio. Sudah ready, tinggal masang yang T24 nya kayaknya lho. Karanya sudah dipasang 8 box kara 210. Seperti itu menampakannya ya, kara 210. Itu box power nya SW yang 221 ada 6 box, yang 218 6 box juga. Mungkin yang di sini buat ada lagi ya. Kalau nggak salah pakai T24 nya ada di sini. Tulektingnya sudah dipasang 4 beam, 6 beam ya. Jadi pasang itu cuma tempat penyangganya. Di sana ada juga sound system lur. ASL Audio. T24 nya ada 4. Powernya full RDW sama kayak punya Proton ya, karena Proton juga produknya RDW yang dibawa FA20 Pro baik misalnya. Seperti itu powernya punya ASL Audio, ini sudah ready. Itu kabel-kabelnya sudah dipasang, ini tepatnya di dekatnya itu ke Basmala Karangharjo Silo. ASL Audio. Ngeri ya. Tuh daftar sound Karangharjo kali ini. Full kejutan juga. Katanya ada Safa Bondowoso juga loh. Arpak juga. Kita lanjut ke yang lainnya dulu ya. T24-nya masih belum dipasang ada di sana. Tentunya Davita sendiri masih belum ready lor. Masang midolanya masih sama kayak yang tadi, tapi cuma yang ready midolanya sama subwoofernya. Subwoofernya sudah ditata rapi sana, tadi masih belum ditata, sekarang sudah ditata ya. Tepatnya di pasar Karangharjo, di sini ada New Davita di sebelah pasar ini ya. Ini BL Desta 12 box subwoofer. Lightingnya punya sendiri, Lita Lighting. Medalanya yang dipasang masih 6, tinggal 2 yang di sini. Yang di sini yang digantung mungkin ada 8 nanti. Oke, itu infonya. ASL di sana ya, dekat sama BL Desta. Kita cari sound-sound yang lain dulu. Keliling dulu ya lor. Oke, sekian dulu ya, kita akhiri. Nanti jumpa lagi bersama saya di YouTube Masub Channel. Di sebelah sini di tuanya di Desa Pace ya. Mau masuk ke Pace ini ada salah satu sound system. Warnanya warna gold emas. 12 box subwoofer juga ready. Gak tahu namanya, kita tanya tak lagi namanya. Pandawa kayaknya, Pandawa. Hey, 12 box subwoofer. Ini teman-teman masih track bill untuk subwoofernya ya. Full kejutan. Oke.
Desa Karangharjo, Karnaval Karangharjo. Ini ownernya. Apa nyaman son ya? Pandawa. Oh. Tak pernah kenal LN. Ano, perdana. Perdana keluar, Lur. Pandawa ternyata namanya Pandawa. Tuh markasnya di mana, Mas? Toko. Yang ini yang punya toko ini. Dekat, Lur. Loading di depan markas. Pandawa Audio. Meski Pondowoso. Ngeri ya. Warnanya warna yang enggak pernah ada. Warna narese nyonar. Tupperware-nya mungkin sudah dipasang juga ya. Ternyata namanya Pandawa Audio. Markasnya di sini loh. Masih nrek bel. Tupperware-nya masih belum dipasang. Masih belum ada tupperware-nya. Kita lanjut ke yang lain dulu ya. Nanti kita review lagi besok. Karena saya masih mau ada kerjaan ntar lagi loh. Mau kerja. Ini dia untuk Arpaka Audio. Saya sudah ready lor, Arpaka Audio sudah cek sound tadi malam ya. Ini yang nyewa car kemarin di sini bersama pasukan kiri. Kita lihat dulu untuk ini Arpaka Audio. Tim Sirkus Jabdil. Untuk yang satunya ada di daerah Buger kayaknya ya, punya Sekar. Punya Arpaka Audio. Tim Sirkus Jabdil. Di sini tempatnya yang nyewa Sekar kemarin, Lur. Masih ditutup. Iso bulu box subwoofer ya, sekarang. Untuk middle-nya 8, yang di atas ada 4. Arpaka Audio. Untuk power-nya masih ditutup, Lur. Ini lokasinya di tempatnya yang menyewa Sekar kemarin. Di sini. Di daerah Sumber Lanas Timur. Oke, seperti itu Arpaka Audio. Kita lanjut cari yang lain dulu ya. Katanya ada Safa Audio. Tinggal beberapa sound system aja. Pasukan kiri di sini tempatnya penyewanya Sekar, pasukan kiri. Tapi dulu yang dibawa emang Arpaka Audio ini. Lur, kita lanjut dulu ya. Oke, untuk Safa Audio baru datang, Lur. Ternyata di depan ada Safa Audio. Ini ASL. Safa Audio baru ready. Jadi untuk Safa Audio sudah ke arah selatan ya. Ini Safa Audio baru nyampe di Jember, bawa dua armada. Ini Beldesta. Ini Beldesta sudah ready, tinggal masang lighting. Safa Audio masih baru datang. Ini kayaknya 12 box subwoofer juga. Yang nyewa daerah Sumber Lanas Barat, Lur. Safa Audio Bondowoso.
powernya sudah ditata rapi di atas sana. Bawa dua armada kayaknya. Armada satunya ada di depan sana ya. Ini bareng IMEI Wedding. Nah itu untuk armada yang satunya. Safa Audio Bondowoso. Kayaknya 12 box subwoofer juga loh. Sudah maju. Jadi dia loh, Safa Audio Bondowoso. Tuh yang di bawah ini ada 9 ya, dan terpasang 3, 12 box subwoofer juga ternyata. Modelannya ada di sini. Modelannya kayak yang kemarin, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Itu yang armada truknya, Safa Audio Bondowoso. Sudah ready. Mungkin loading di sini ya, karena di sana tempatnya agak sempit. Gak bisa nanti di gapura itu yang repot loh. Safa Audio Bondowoso baru datang nyampe di Jepang. Full kejutan Karangharjo. Ada IP Bondowoso, Safa Bondowoso, BL Desta Jember, New Devita, dan juga ASL. Ada Arega dan Bara Musik. Ini masih macet karena berhenti di sana ya. Oke, sekian dulu lur info dari kami. Besok kita lanjut lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.